jadwal Piala Dunia hari ini, 26 November 2022. Kesempatan kedua Messi setelah kekalahannya. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar Piala Dunia 2022. Matchday kedua babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022 bakal berlanjut pada hari ini. Sebanyak 4 pertandingan dari grup C dan D akan tersaji sepanjang Sabtu hingga Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal siaran langsung Piala Dunia 2022 hari ini, 26 November 2022. Pertandingan pada hari ini akan dibuka dengan laga dari grup D yang mempertemukan Tunisia versus Australia pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan berlanjut ke laga dari grup C yang mempertemukan Polandia versus Arab Saudi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi akan berupaya meraih kemenangan kedua di Piala Dunia 2022. Kemenangan ini akan membawa Arab Saudi masuk ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Kemudian laga dilanjutkan ke grup D yang mempertemukan Prancis versus Denmark pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Prancis saat ini memimpin klasemen sementara grup D dengan perolehan 3 poin. Pertandingan Piala Dunia 2022 pada hari ini akan ditutup laga dari grup C yang mempertemukan Argentina versus Meksiko pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini bakal menjadi laga hidup mati bagi masing-masing kesebelasan. Tim yang kalah bisa angkat koper lebih dini dari panggung Piala Dunia 2022. Demikian kabar seputar Piala Dunia 2022 kali ini. Terima kasih sudah menonton.